ya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, Ali Alwi Alatas. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Ya, dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Jalan Es Tubun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Ketua Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan.